guys, jadi habis dari Museum Olahraga Surabaya, aku langsung mampir ke Indomaret, guys. Aku mau cobain makanan yang ada di Indomaret, gimana sih rasanya, apakah enak atau masih fresh. Langsung aja aku pesen, guys, masih dipanasin ya makanannya. Jadi ini lagi hujan, sekalian aku tunggu makanannya buat kita cobain, guys. Kembali lagi di channel YouTube Rico Jurne. Kali ini aku mau cobain makanan yang ada di Indomaret, guys. Jadi tadi aku beli makanan di Indomaret dan aku mau cobain gimana sih rasanya. Langsung aja yuk kita cobain. Jadi guys, yang pertama aku mau cobain makanan pembuka dulu, guys. Ini ada onigiri ya, guys. Jadi onigiri ini onigiri tuna mayo. Harganya 12.000 tapi dapat potongan jadi 11.000, guys. Langsung aja kita coba yuk gimana rasanya. Tapi sebelum makan jangan lupa buat berdoa dulu, guys. Minum dulu, guys. Lah guys, ini lucu guys. Wah, dipisah ternyata, guys. Jadi kalau mau makan agak ribet deh ini. Kita buntel-buntel sendiri, guys. Jadi tunanya segini, guys, kalau kalian bisa lihat. Langsung aja kita cobain, guys. Kalau buat rasa,
cobain makanan selanjutnya gimana rasanya guys. Nah, jadi ini udah diangetin tadi di sana. Jadi ini daging sapi cincangnya dan ada juga nasi putih guys. Langsung aja kita campurin guys. Langsung aja kita cobain guys, gimana rasanya. Coba nasi sama kuahnya dulu, sama bumbunya. Ini itu tipikal nasi lemes gitu guys, jadi kayak nasi-nasi McD gitu. Sekarang kita cobain dagingnya. Wah guys, ini aku harus akuin enak sih guys. Dagingnya itu empuk, bumbunya itu berasa banget, manis gitu. Wah, enak ini guys. Cuma satu yang aku sayangkan guys, kecil dagingnya. Tapi buat rasa ini enak kok guys. Aku rekomen kalau ini, rasanya juara. Kita lihat harganya dulu ya, berapa ini guys. Daging sapi cincang, wah, 30.000 guys. Menurut aku lumayan mahal ini guys, 30.000. Kalau dagingnya cuma kecil begini guys. Langsung kita lanjut makan lagi. Wah, ternyata dalam daging cincangnya ini juga ada bawang bombaynya ya. Bawang bombaynya juga lumayan banyak loh ini guys. Terasa banget bawang bombaynya. Kalau gitu aku coba makanan yang lainnya lagi guys, karena ini masih banyak banget guys. Jadi aku akan coba satu-satu ini guys. Sekarang selanjutnya aku mau coba apa ya. Nah, ada spagettinya guys. Jadi tadi menunya itu ada banyak ya guys, cuma aku ambil beberapa yang menurut aku menarik aja guys, menarik perhatianku guys. Wah, jadi sebelum kita makan, kita lihat dulu harga spaghetti ini berapa ya guys. Spaghetti, wah, ini harga spaghetti segini 21.000 guys. 21.000, tapi kalau kalian beli spaghetti dapat air mineral merek Indomaret guys. Langsung aja kita coba spaghettinya. Rasanya gimana? Oke guys, kalau spaghetti ini aku kasih nilai 5,5 guys. Karena apa? Menurut aku ya, ini spagettinya ini bumbunya dikit, juga daging cincangnya ini hampir dikit banget guys. Jadi kalian makan spagettinya anggap aja makan sama sausnya aja. Dan juga menurut aku ya, ini sausnya ini kurang berasa guys, jadi bumbunya ini hambar gitu kalau menurut aku. Ini menurut pribadi aku ya guys, udah dagingnya dikit, rasanya juga menurut aku
hambar gitu guys. Oke guys, kita lanjut makanan selanjutnya. Jadi spaghetti ini menurut aku kurang ya, cuma yang buat daging cincang ini aku kasih nilai 9 guys. Enak daging cincangnya guys. Selanjutnya aku mau makan sosisnya dulu guys. Kita gantian yang ringan-ringan dulu. Nah. Ini dia guys sosisnya. Jadi selama aku belanja di Indomaret ya, kalau aku pergi-pergi ke Indomaret, aku itu selalu ditawarin sosis. Cuma aku belum pernah beli sama sekali. Jadi kali ini aku mau cobain sekalian gimana sih rasa sosis Indomaret guys. Apakah seenak itu? Kita cobain guys. Jadi ini sosis harganya, wow, 10.000 guys. Makan guys. Sosisnya gede. Menurut aku ini sosisnya lumayan enak kok guys. Cuma udah dingin aja mungkin, jadi rasanya kurang begitu nikmat tuh guys. Oh ya, tadi juga dikasih bumbu sama mbaknya. Ini bumbu sosisnya. Langsung kita coba yuk. Bumbu apa ya ini? Nah, ini tulisannya saus barbecue guys. Cuma aku gak suka guys. Biasanya kan barbeque ini manis gitu ya rasanya, tapi ini uasem rasanya. Kalau aku kurang suka ya sama bumbunya ini guys, aneh menurut aku. Aku mau cobain nasi yummy ayam goreng saus mentega guys. Buat sosis, aku kasih nilai 6,5 juga guys. Dalamnya begini guys. Langsung aja rasanya gimana, kita cobain sekarang. Kita coba ayamnya. Oh, yang aku makan ini kentang, ada kentangnya juga ternyata guys. Jadi ada bawang bombaynya juga. Rasanya ini lebih ke pedes ya guys. Jadi di sini tuh nggak ada pedes. Tulisannya cuma saus mentega tapi rasanya pedes. Ayamnya juga dapat 1, 2, dapat 4 potong aja guys ayamnya. Oh, ayamnya 3 potong ternyata guys, satunya ini kentang lagi. Ini dia ayam saus menteganya.
Ya, produksinya tanggal 17. Sekarang aku makainya tanggal 18, guys. Ya guys, ini tuh rasanya cenderung kepedes ya daripada bumbu menteganya sendiri. Dan kalau yang ini aku no recommend ya guys. Daging ayamnya tuh walet guys menurut aku. Wah. Buat bumbunya sih menurut aku pedesnya lumayan enak, cuma buat tekstur dagingnya ayamnya itu wah walet guys. Harganya pun sendiri tuh 16.000 guys. Ya, 16.000. Cuma aku kurang cocok ya sama tekstur ayam ini karena keras menurut aku. Paling enak itu ini guys, daging cincangnya. Daging cincangnya ini memang empuk, bumbunya enak. Wah, selanjutnya tadi ini yang menggiurkan juga yang aku lihat guys, ada chicken tamago sandwich guys. Harganya itu Rp21.000. Langsung kita makan. Jadi kalau menurut aku ya guys, buat sandwichnya ini nggak ada rasanya guys. Jujur aja sih ini review jujur aku ya. Jadi sandwichnya ini lebih banyak sayurannya, dagingnya itu dia juga pakai yang dagingan ini guys. Jadi polosan semua ini guys. Menurut aku kalau harga Rp21.000 nggak ada rasanya hambar gini, mahal sih guys. Jadi sayurannya pun menurut aku ini nggak ada sausnya sama sekali guys. Jadi benar-benar natural hambar. Oke guys, habis makan yang berat-berat ini, tadi yang menarik perhatianku itu juga ada salad buah di sana guys. Ini menarik perhatianku sih, kita coba rasanya gimana, apakah semenarik perhatianku guys. Harganya itu harganya tuh 10.100 guys. Langsung kita makan aja yuk guys. Oh ya, kalau buat sandwichnya ini aku kasih nilai 4 ya guys. Menurut aku ini kurang cocok sama aku. Kalau yang ayam menteganya tadi ini ya aku kasih nilai 5 lah guys. Dagingnya itu bener-bener alot guys kalau menurut aku, meskipun udah dipanasin ya tadi. Sekarang aku mau coba salad buahnya. Mari kita makan. Ya jatuh. Jadi ini ada buah kiwinya. Menurut aku ini kiwinya cuma satu, tipis, cuma ada di atasnya ya. Terus ada semangka juga.
melon. Ini tulisannya baik dimakan sebelum tanggal 25, guys. Ini aku makannya tanggal 18. Terus ada semangka kuning. Ya guys, jadi isi buah-buahan ini, isi saladnya cuma semangka merah, semangka kuning, melon sama kiwi tipis satu aja guys. Kita coba lagi ya guys. Ya, jadi benar guys. Yang sausnya ini, bumbunya ini kecut menurut aku. Kecutnya tapi memang sausnya kecut ya, bukan kecut bau guys. Enggak, buahnya ini menurut aku masih fresh banget. Cuma memang bumbunya itu kecut guys. Asam gitu bumbunya. Buahnya masih oke, masih fresh. Kalau buat saladnya, aku kasih nilai 7 guys. Meskipun bumbunya sedikit asam, kalau menurut aku asam sih guys. Cuma buat buahnya itu fresh dan 10.000 potongannya lumayan banyak. Oke guys, kasih nilai 7. Buat makanan terakhir kita guys, makanan pencuci mulut. Kalian kalau ke Indomaret guys, pasti ditawarin mbak-mbaknya itu donat guys. Aku juga belum pernah beli donatnya. Makanya aku mau review sekalian, aku beli donatnya gimana rasanya, langsung cobain guys. Jadi aku beli 3 donat ya. 3 donat ini harganya 16.000 guys. Nah yang ini dulu aja guys, aku cobain. Wah, ada coklatnya guys. Wah. Wah, ini kalau menurut aku ya, donatnya ini coklatnya coklat yang enak guys. Jadi rasanya di tenggorokan juga enak kalau menurut aku ini. Buat tekstur rotinya sendiri nggak keras juga, jadi menurut aku ini donatnya enak kok guys. Wah, donat Indomaret ternyata enak juga guys. Oke guys, jadi aku udah selesai makan, udah selesai cobain semua beberapa menu yang ada di Indomaret guys. Jadi ini masih ada juga donatnya, nanti aku mau bagi-bagi ke saudaraku juga. Nanti ini juga makanan beberapa aku mau cobain juga ke saudaraku guys, mau cicip-cicip gitu guys. Sekian dulu guys video aku kali ini. Dan menurut aku makanan di Indomaret ini
masih ada yang enak dan juga ya nggak mengungkiri guys, ada juga yang nggak enak guys. Jadi daging cincangnya itu enak pol ya, meskipun ada yang nasi ayamnya yang ayamnya kurang, dagingnya alot, terus ada yang sandwichnya hambar, tapi ya itu guys, namanya makanan ada yang enak dan ada yang gak enak guys. Yang penting kita udah cobain gimana sih rasanya makanan Indomaret. Kalau gitu tonton video aku selanjutnya ya guys, dan jangan lupa buat like, comment, subscribe guys, dan jangan lupa buat share guys ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, biar channel ini semakin berkembang guys. Thank you guys.